Swastiastu. Yo 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 teman-teman, kali ini kita akan melihat 9 kogoh Padang Sambian Klot Desa Adat Kerobokan teman-teman ya. Oke, kita mulai dari Banjar Umadwi Seka Truno Teruna Jaya dengan tema kogoh Jogor Mani teman. Dan inilah dia kogoh dari Banjar Umadwi teman-teman ya. Benar-benar bagus sekali ya, dan ini saya suka kogohnya. Benar-benar gede sekali, benar-benar jos. Oke, kita lanjut ke Banjar Jabo Puro Seke Truna Kuncup Mekar dengan tema gogoh Sang Geni teman-teman ya. Dan inilah dia gogoh dari Banjar Jabo Puro teman-teman. Bagus sekali ya, dan juga sangat rapi pembuatannya. Oke, kita akan coba lihat lebih dekat teman-teman. Benar-benar karya yang sangat jos. Oke, lanjut ke Banjar Padang Sumbu Klot Seke Truna Eke Darmo Kanti teman ya. Dan inilah dia kogoh dari Banjar Padang Sumbu Klot teman. Nanti bagi teman yang tahu dengan tema kogohnya, silakan sharing-sharing di kolom komentar teman ya. Dan ini kogohnya bagus dan juga mengerikan ini, benar-benar jos. Oke, kita lanjut ke Banjar Padang Sumbu Tengah Seke Truna Bakti Sentana dengan tema gogoh Aji Pengiwo teman. Dan inilah dia gogoh dari Banjar Padang Sumbu Tengah teman ya. Kita lihat dulu dari bawah ke atas ya. Wih, bagus dan juga mengerikan ini, benar-benar jos. Oke, lanjut ke Banjar Padang Sumbu Kaja Seke Truna Mekarjaya dengan tema kogoh madu segaro teman. Dan inilah dia kogoh dari Banjar Padang Sumbu Kaja teman ya. Wih, bagus dan juga mengerikan nih kogohnya, benar-benar keren sekali nih, benar-benar jos. Oke, kita lanjut ke Banjar Tegal Lantang Klot Seke Truna Jaya Sandi dengan tema gogoh Sandi Kalot teman. Dan inilah dia gogoh dari Banjar Tegal Lantang Klot teman ya. Keren sekali ya, di dalam perutnya itu ada wajah raksasa lagi teman. Benar-benar keren sekali gogohnya, benar-benar jos. Oke, kita lanjut ke Banjar Tegal Lantang Kaja Seke Truna Satya Kencana dengan tema gogoh Barong Brutuk teman. Oke, kita masuk ya Om Swastiastu. Kita lihat dulu dari dokumentasinya teman ya, proses pembuatannya. Dan sekarang kita lihat ogogohnya dari bawah dulu ya. Dan inilah dia ogogoh dari Banjar Tegal Lantang Kaja teman. Keren sekali ya, terbuat dari daun pisang kering teman. Dan wajah ogogohnya juga sangat mengerikan ya, benar-benar jos. Thank you.
Oke, kita lanjut ke Banjar Tegal Buah Seketrono Pancadarmo dengan tema Gogoh Windu Segara, teman. Dan inilah dia Gogoh dari Banjar Tegal Buah, teman ya. Kita lihat dulu dari bawah ke atas, teman. Keren ya, dengan pembuatan Gogoh yang sangat rapi dan juga aksesoris yang cukup banyak, teman. Benar-benar keren sekali karyanya ini. Benar-benar joss. Oke, lanjut ke Banjar Abasan Seketrono Yuwono Darmo Laksana dengan tema Gogoh Hidimba, teman ya. Dan inilah dia Gogoh dari Banjar Abasan, teman. Keren ya, dan juga size Gogohnya cukup gede nih, benar-benar joss. Oke teman, terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Matur suk semua. Om Santi, Santi, Santi. Om.